Aku ni pelajar baru kat universiti ni. Universiti ni dah jadi asing kat aku. 2 minggu dah aku duduk kat sini. Kata orang tua dulu, makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Macam tu lah umpama hidup aku kat sini. Eh, tak ada orang kau nak tahu aku ni. Eh, Amin. Oh, awak ada nak awak buat sini? Tak lah weh, aku rasa sunyi sebab tu aku duduk sini. Nak aku tu main? Oh, boleh lah tu. Kau suka tak online games? Online games? Aku rasa aku pernah dengar. Tapi aku tak nak cuba main. Eh, rukinya kau. Kau tahu kat luar sana ramai student yang main sebab nak release station diorang. Oh, jadi apa main kau? Yelah, aku tak nak ketinggalan. Kau tak nak cuba? Tak apa, aku tak minat. Tak apa, main aku tunjukkan kau game yang aku main. Ni game yang aku selalu main ni. Oh. Ni cara nak gerakkan dia. Ni ada tak ni. Ini macam best. Eh? Mana hang dapat game ni weh? Download je kat Google App. Tapi hang boleh main kat laptop juga. Ui, laptop? Laptop lagi best lah. Game. Online game. Nak kena share ni. Top 10 game for PC. Uish, Dota. Dota, uish. Nak kena beli laptop ni, nak download ni. Kak, itu saya ada tempat laptop. Lepas tu dengan cakap dah sampai lah. Sekejap ya, ada di sini saya pergi ambil tak? Laptop lah. Ni ya laptop. Sekejap, ada free gift. Oh, free gift? Doktor. Ya, saya. Saya ni kenapa sebenarnya? Tak apa, Mi. Sebenarnya awak ada penyakit Carpenter syndrome. Ha? Tapi penyakit tu boleh dirawat. Cuma awak kena buat pembedahan. Pembedahan tu mahal sikit kos dia. Tak apalah, nanti Doktor Sugar try contact info apa, Mi. Kita buat rawatan seterusnya. Allah Akbar. Tak apa, Mi. Sabar. Mak. Ha, apa dia? Amir ada nak beritahu sesuatu ni. Ha, Mi datang. Doktor cakap kan, Amir kena penyakit Carpenter syndrome.
Lepas tu kalau nak sembuh, kena buat pembedahan baru boleh sembuh penyakit ni. Siapa punya mek? Tu apa ni? Kan tak nak sembuh dia mak ha mek. Pi beli laptop. Kan ni benda kita cek duit ni mek. Ambil kau dia. Oh, amai. Eh, tadi ada mak kau ada call aku tadi. Dia cakap pasal Zat. Pasal kau ni. Aku tak tahu weh apa jadi kat aku ni. Aku jadi tak tahu cakap apa. Mungkin penyakit aku ni tak ada ubat dan aku akan cacat semua hidup. Eish, jangan cakap itu meh. Setiap masalah ni pasti ada jalan bagi saya. Aku cakap senang weh. Aku yang dah hadap benda ni. Susah weh, jadi susah. Han tak rasa apa aku rasa. Sabar macam mana? Okey, macam ni macam ni. Kita bincang dulu eh. Okey. Apa kata laptop kau tu kau jual. Lepas tu duit yang kau dapat tu kau guna untuk buat pembedahan. Aku tak sanggup weh tengok kau susah dari hidup macam ni. Fikir weh. Mak kau dah besarkan kau dari kecil sampai besar kan? Buat benda yang patut untuk balas jasa dia orang. Dia jadi aku akan jual laptop ni untuk buat pembedahan aku. Aku akan buat benda ni untuk masa depan aku. Anda,